check-in jam, balik lagi janjinya jam 17. Terus ditunggu jam 17, dokter Anda tidak datang. Molor lagi jam 19. Jam 19 ditanyain tidak datang, jam 21. Jam 21 ditanyain nggak datang juga. Sampai terjadinya ibu saya sudah meninggal, baru dia datang 22.30 dia datang ke situ, dia memeriksa. Setelah memeriksa, dia katanya harus mempelajari diagnosa atau kronologinya yang mulai masuk awal. Tapi sebenarnya jam 21.30 ada perawat yang menyuntikkan itu, obat terakhir, suntikan terakhir itu. Menurut analisa atau pengamatan pihak keluarga awam yang bukan ahli medis, itu sebenarnya saat dicek sama, kebetulan adik saya mengecek dengan handphone, itu tidak ada hembusan sama ibu saya. Yang jelas pasti karena ada proses penelantaran, indikasi saya duga ada penelantaran yang mungkin kronologinya sudah banyak yang viral di beberapa media. Jelas saya minta pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit, gimana sih tanggapannya, proses atau penyelesaiannya, karena sampai sekarang pun belum ada itikad baik untuk pihak rumah sakit untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Jadi terus mas lapor ke polisi kapan? Untuk lapor ke kepolisian nanti saya rembuk. Dari informasi awal dari pihak keluarga, kemungkinan insya Allah kalau nggak ada halangan, besok saya akan lapor ke pihak kepolisian.